Dalam beberapa hari ini, warga Kecamatan Plausan Magetan dihebohkan dengan penemuan jamur raksasa yang berada di kebun bambu milik warga. Jamur jenis barat tersebut memiliki 8 tingkat dengan garis lingkaran hingga 1,5 meter. Warga Desa Pacalan, Kecamatan Plausan, Kabupaten Magetan, beberapa hari belakangan dihebohkan dengan penemuan jamur raksasa setinggi 50 cm di sebuah kebun bambu setempat. Jamur tersebut ditemukan oleh pencari rumput dengan bentuk tak lazim, di mana bertumbuk hingga 8 tingkat, dengan ukuran diameter mencapai 1,5 meter. Tak heran kejadian ini menarik perhatian warga yang penasaran karena menganggap jamur di kebun bambu itu termasuk jenis langka. Jamur yang ditemukan juga tidak hanya satu, tapi tersebar di 3 titik di kebun bambu dan satu di antaranya berukuran kecil. Orang cari rumput, ketahuan ada jamur, lalu dibikinkan jalan. Itu perang jamur jenis apa nih? Kalau orang desa mengatakan itu jamur barat. Uniknya itu bertumbuk-tumbuk, kalau jamur barat itu cuma satu. Kecil gitu ya? Kecil, kalau ini besar, besar tumbuk hampir 4, 3, 5. Belum ada keterangan pasti secara ilmiah terkait penemuan jamur ini. Warga masih menunggu peran serta dinas terkait untuk memberi informasi bahaya tidaknya jamur yang ditemukan ini. Inam Tohari, Magetan.